Okay, boleh check group mates. Panggil dia orang masuk. Group 9. Dah ada semua ke? Ada. Okay, group 9 boleh ready. Sambil-sambil tu, group lain boleh panggil-panggil. Kita ada lagi 5 orang belum masuk. Sorry. Seorang lagi. Okay, kita start dulu boleh eh, Lokman? Boleh minta grup 9 buka dulu kot kamera diorang, tak nampak. Semua dah buka, ada 3 orang kan patutnya? Boleh buka kamera dulu? Semua dah ready ya? Okay, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke sesi pembentangan untuk hari ini. So, nama cikgu, kalau lah korang tak kenal lagi. Cikgu, Cikgu Aisyah. Cikgu ganti biologi dekat Taiping lah. Sekarang umur 26. Dulu ex-Taiping juga. Sekarang tengah habiskan PhD dekat UPM. Okay, maybe Lokman boleh introduce. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Lokman Hakim Muhammad Nizam. Batch 2020. SPM 2020. Rasa semua orang kenal kot. Melainkan... Rasa semua orang kenal je kan? Itu je kot. Okay, so pembentangan hari ni, setiap grup akan diberikan masa 8 minit untuk present. So nanti kami akan bagi tahulah bila masa tu dah tamat. So boleh start lah. Set up dulu, share screen ke apa ke. So nanti nak start, Lokman boleh start dengan masa. Okey, kumpulan 9 boleh share screen aku. Boleh nampak kan? Nampak. Dah. Okey. Okey, 8 minit dah bersedia eh semua? Boleh. 8 minit anda bermula sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dan selamat sejahtera kepada Cikgu Aisyah dan senior kita Lokman. Kami daripada kumpulan 9 akan membentangkan tentang kertas kerja yang program yang hendak kami mengadakan ialah Bengkel Keusahawanan 2020. Bengkel ini merupakan anjuran Persatuan Usahawan Muda iaitu PUM. Dan bengkel ini hendak diadakan pada 23 Mei 2021 dan menggunakan platform aplikasi Zoom kerana sekarang COVID-19. Peruntukan yang dimohon ialah RM400. Tujuan kertas kerja ini adalah untuk mendapatkan penilaian serta kelulusan pihak maktab bagi untuk mengajukan program ini. Latar belakang program ini merupakan satu inisiatif persatuan kami untuk mendedahkan nilai-nilai keusahawanan kepada murid-murid MRSM Taiping. Pengisian program ini, kami akan menjemput penceramah luar dan kami juga akan mengadakan beberapa aktiviti berkumpulan yang berkaitan dengan memulakan perniagaan sendiri dan memupuk semua sifat-sifat keusahawanan. Bengkel kami terdapat 3 objektif iaitu untuk memberi pendedahan kepada pelajar mengenai kerjaya seorang usahawanan. Kedua ialah untuk memastikan pelajar MRSM Taiping dapat memulakan perniagaan dengan lancar. Aktiviti yang kami lakukan
khususnya adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar cara untuk memulakan perniagaan sendiri, memulakan kerjaya sendiri. Yang ketiga ialah untuk melahirkan usahawan-usahawan yang dapat memberi impak terhadap ekonomi negara. Terdapat banyak usahawan tapi namun tiada yang memberi impak kepada negara. Maksudnya program-program kami adakan ini adalah untuk mengajar murid-murid untuk cara untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya serta usahawan yang berjaya itu dapat memberi bakti kepada negara. Penyertaan, sasaran penyertaan kami adalah 50 orang dan ia terbuka kepada semua pelajar MRSM Taiping. Saya akan penjelasan seterusnya akan diteruskan oleh kawan saya Benjamin. Terima kasih kepada sahabat saya, Manu Soleha. Sekarang saya ingin membentangkan tentang jawatan kuasa program kita iaitu penasihat Persatuan Usaha Muda iaitu Puan Ilzam bin Kamarudin. Saya sebagai pengarah projek ini, Aidil Benjamin bin Johari, pengurus operasi Wan Nur Soleha binti Wan Muhammad Adha dan pengawal kewangan Kaizurin binti Kamar. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada tentatif program iaitu yang akan berlaku pada 23 Mei hari Ahad. Jadi pada 9.45 pagi taklimat program akan bermula. Taklimat tersebut akan berakhir pada pukul 10 pagi dan ceramah bengkel keusahawanan akan berlangsung selama 2 jam sehingga pukul 12. Selepas ceramah tersebut diberikan, kita akan mengadakan aktiviti berkumpulan selama sejam. Lepas aktiviti tersebut, kita akan ada sesi rehat sekejap untuk solat Zuhur, makan dan sebagainya. Dari pukul 1 hingga 2.30. Jadi pembentangan tugasan yang diberikan sewaktu aktiviti berkumpulan akan bermula dari pukul 2.30 sehingga 3.30 petang. Setelah selesai pembentangan tugasan tersebut, kita akan ada sesi refleksi selama setengah jam dan kita akan mengakhiri kita punya bengkel dengan majlis penutup daripada pukul 4 sehingga 4 suku petang. Jadi perancangan program kita yang aktiviti berkumpulan tu dia dijalankan bagi menyeratkan silaturahim antara usahawan-usahawan yang bakal dilahirkan pada satu masa nanti dan kita dapat mempraktikkan apa yang dibelajar sewaktu ceramah melalui aktiviti yang dilaksanakan. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya ingin menyerahkan kepada sahabat saya, Kaizurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada rakan saya yang present sebentar tadi, Ben. Jadi saya akan sambung dengan presentation kami. Jadi yang ke-8 ialah implikasi kewangan. Jadi untuk implikasi kewangan ini, pendapatan kami daripada sumbangan maktab sendiri, kami mendapat jumlah pendapatan RM400. Yang kedua pula ialah pembelanjaan, bayaran sagu hati dan hadiah. Di situ terdapat hamper RM100, maafkan saya kat situ ada typo error, hamper RM50 dan sagu hati kepada para peserta. Jadi jumlah pembelanjaan kami secara total ialah RM400. Ben boleh bergerak ke next slide? Okay. Okay, yang ke-10 ialah penutup. Jadi kat sini, tinggi harapan kami agar program ini dapat dilaksanakan demi memastikan golongan usahawan muda pada masa yang akan datang dapat menyumbang kepada masyarakat dan negara. Segala kerjasama yang diberikan, kami akhiri dengan ucapan ribuan terima kasih. Disediakan oleh Airin Benjamin iaitu pengarah projek kami, Program Bengkel Keusahawanan Muda, Persatuan Usahawan Muda, disokong oleh penasihat kami iaitu Puan Izzah bin Kamarudin, disahkan oleh Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat iaitu Puan Nur Zahiriah binti Zainuddin,
dan diluluskan oleh pengetua cemerlang kami iaitu Puan Noreha binti Ahmad. Itu sahaja daripada kami. Nak kekalkan slide ke? Kekalkan slide. Okey. Okey, terima kasih kumpulan 9. Cikgu ada beberapa soalan. So pertamanya, macam mana boleh tercetusnya idea ni? Apa masalah yang ingin diselesaikan? Mana-mana Wati boleh jawab. So kami mendapati bahawa sebahagian daripada pelajar MRSM Taiping ini ingin ada hasrat untuk menjalankan perniagaan sendiri apabila dah tamat pengajian di MRSM Taiping. Jadi kami juga mendapati bahawa terdapat ramai yang menceburi bidang perniagaan tetapi gagal. Jadi kami ingin memberikan pendedahan kepada pelajar MRSM Taiping cara nak memulakan perniagaan, nanti proses dia macam mana, supaya nanti kita pelajar yang dah lepas tamat pengajian tu, dia orang dapat menjalankan perniagaan dia orang yang lancar. Itu saja. Okay, boleh slide ke bawah, turun sekejap. Okay, ke bawah. Okay, turun lagi. Okay, cikgu nak tanya, siapa yang kamu akan jemput untuk bagi ceramah ni ataupun bengkel ni? Kami sebenarnya ambil orang tak dikenali pun. Orang tak dikenali? Orang di reka cipta. Oh okay, so tak adalah someone in mind yang kamu nak untuk jemput ni. Lukman ada apa-apa nak tanya? Komen ringkas lah daripada cikgu. Yang pertamanya, tak boleh ada typo dekat bajet kewangan ya. Sebab bila kamu nak apply proposal ni untuk meminta sponsor ataupun duit tu sendiri, bahagian yang tak boleh ada sebarang kecacatan ataupun mistake tu adalah bahagian kewangan tu, bajet yang kamu nak propose. Sebab dia jadi very confusing bila kamu letak dekat sini kan 100, 100 setengah, 100 setengah tambah 200 setengah ke 400 kan? 400 tapi kamu cakap 50 tadi. So jadi confusing dekat bajet tu sendiri. So yang tu kena take note eh. Bahagian yang tak boleh ada kesalahan, bahagian implikasi kewangan. Okay. Macam mana kamu nak attract pelajar supaya join ni? Tadi kamu cakap sebahagian pelajar berminat untuk buat perniagaan, startup business sendiri. So how far are you convinced that pelajar-pelajar memang nak buat, nak jadi businessman, businesswoman, dan macam mana nak tarik lagi pelajar untuk join bengkel ni? Sebab biasanya student MRSM dia lebih cenderung untuk jadi macam ke arah bidang yang engineer, science kan, ke arah science dan sebagainya. So macam mana nak address untuk menarik kumpulan sasaran kamu?
Sambil tu boleh ke Benjamin scroll ke arah tadi tugasan yang diberikan pada setiap orang. Semua orang punya position. Ini. Okey, silakan menjawab soalan cikgu. Aisyah, cikgu Aisyah. Boleh cikgu celah sikit? Boleh, cikgu celah sikit. Cikgu nak tengok atas lagi? Okey, sekejap. Okey, bawah sikit. Cikgu nak tengok atau cara program? Tentatif ke atau cara ke? Okey, ceramah bengkel keusahawanan diberi oleh siapa? Siapa yang bagi ceramah bengkel keusahawanan? Kami sebenarnya reka je. Okey, ya betul. Okey, kamu reka. Kamu siapa yang akan bagi ceramah bengkel keusahawanan ni? Seorang pengarah seorang usahawan syarikat yang berjaya. Pengarah syarikat. Okey. So kita perlukan tak pencenderamata untuk penceramah? Perlu? Cenderamata ataupun bayaran ke moratorium untuk penceramah? Kalau kamu panggil daripada penceramah ni? Perlu cikgu. Okey, so kita letak kat mana patutnya? Tolong Ben, tolong slide ke bawah. Okey. Alright. Letak dekat bayaran sagu hati dan hadiah. Okey, bayaran sagu hati dan hadiah ni untuk siapa? Untuk pemberi ceramah. Pemberi ceramah, para pemenang dengan kami beri kepada sagu hati kepada para peserta. Alright, so cikgu rasa kamu kena tulus jelas sikit dekat intelektual kewangan ni. Kalau kamu kata untuk penceramah, kamu kena tulis bayaran sagu hati dan hadiah hamper untuk penceramah, kamu kena tulis. Okay. So berapa hamper penceramah? Sini hampermen satu seratus. Kenapa ada dua? Ada dua ni. Saya cikgu, kalau cikgu akan tanya kenapa ada dua hamper? Untuk siapa? Yang hamper yang pertama tu yang berharga RM100 tu, yang tu kami berikan kepada penceramah. Yang kedua untuk pemenang aktiviti. Yang ketiga sagu hati kepada para peserta. Okay. Dan so kita nak tanya balik. Sebab tu kamu kena jelaskan. Kalau di hamper untuk penceramah, kamu kena beritahu hamper untuk penceramah. Kalau hamper untuk pemenang, kena beritahu pemenang. Kena buka lagi dia punya ni. So ni tak jelas. Bagi cikgu ni untuk implikasi kewangan dia tak dia tak jelas. Dia boleh diperbaiki lagi yang kat sini. So satu lagi cikgu rasa macam yang pendapatan sumbangan WhatsApp ni 400.00. Okay, jangan 400 macam ni. Okay? Baik cikgu. Alright. Cikgu rasa daripada cikgu yang ni lah cikgu nak tengok dari segi implikasi kewangan ni. Sebab jelas tak sinkronis dengan apa yang kamu punya perancangan aktiviti tu. Okay? Alright. Thank you. Overall it's good. Very good. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Luqman ada apa-apa? Okay, so overall dari cikgu okay, cuma kamu kena fikirkan juga in terms of keboleh pasaran kamu punya projek ni. Macam mana kamu nak tarik kumpulan sasaran kamu tu tadi, macam soalan cikgu tadi, dan make sure bahagian implikasi kewangan tu lah yang penting sebenarnya. Untuk make sure no mistakes at all dekat bahagian ni. Baik. Okay, kamu ada apa-apa soalan? Okay. Okay. Terima kasih kepada semua. Terima kasih.
cikgu. Okay, boleh stop share. Kumpulan 10 boleh bersedia. Okay, boleh share screen. Kejap ya cikgu macam kena set masa. So man mungkin disconnected. Okay, macam biasa kamu ada 8 minit. Boleh mula dari sekarang. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Jenjara mengkudu berbias ke Suma di celah angsana di Tanah Jawa. Assalamualaikum pembuka bicara di Microsoft Teams, kita bersua. Assalamualaikum, selamat petang dan hai semua yang saya hormati. Cikgu Aisyah, Cikgu Biologi dan Cikgu Aisyah, Kaunselor MRSM Fighting serta rasa-rasa yang saya kasih untuk kalian. Kami daripada Kumpulan 10 akan membentangkan kertas kerja berkaitan dengan program Evolution of Government. Jadi tanpa melengahkan masa, tujuan program Evolution of Government ini diadakan adalah untuk memohon kebenaran pihak pengurusan MRSM Taiping, agar meluluskan dan mempertimbangkan permohonan kami bagi melaksanakan pertandingan Evolution of Government ataupun secara singkatannya e-conference yang akan diadakan pada 21 Jun 2021 hingga 25 Jun 2020. Seterusnya, latar belakang program Evolution of Government ini ialah tujuan pertandingan program ini diadakan adalah untuk mengasah bakat kepimpinan dalam kalangan pelajar MRSM Taiping, di samping mendidik para pelajar MRSM Taiping untuk menyelesaikan isu-isu semasa. Secara kesimpulannya adalah untuk mendidik pelajar-pelajar MRSM Taiping untuk menjadi seorang pemimpin pada masa yang akan datang. Seterusnya, pertandingan ini akan dilaksanakan sepenuhnya oleh ahli lembaga disiplin pelajar sesi 2021 di bawah pemantauan guru penasihat iaitu Encik Muhammad Ronizan bin Sa'ad, Puan Siti Julia dan Encik Nur Faiza binti Khalid. Seterusnya saya serahkan kepada rakan sekumpulan saya. Baiklah, terima kasih kepada Fatihah. Saya akan mengambil alih pembentangan kita pada hari ini. So, objektif camp ini adalah pertama sekali melahirkan pemimpin belia yang mantap dalam kalangan pelajar MRSM Taiping. Kemudian, menyediakan platform serta ruang untuk para pelajar mengasah bakat kepimpinan dalam kalangan pelajar. Dekat sini maksudnya untuk kita berikan ruang kepada pelajar untuk mengajar mereka cara berkomunikasi dalam platform yang rasmi. Kemudian melahirkan para pelajar yang suka berdaya saing dengan pelajar secara sihat. Okey, Amir boleh scroll ke bawah. Okay, terima kasih. Justifikasi program ini pula adalah seperti berikut: sebagai inisiatif untuk membenarkan LDP mengadakan program demi melahirkan pemimpin yang unggul dalam kalangan pelajar. Kemudian, pertandingan ini juga akan memberi impak yang positif untuk meningkatkan keyakinan diri pelajar dan juga mengisi masa lapang pelajar dengan perkara yang berfaedah. Okey, jadi saya akan tulis lagi dengan pelaksanaan program. Pelaksanaan program ni untuk mengelakkan kertas kerja kami daripada melirik-lirik, kami telah meringkaskan kepada kandungannya dilanjutkan di bahagian lampiran. Baiklah, jadi saya akan berikan pembentangan kepada Amir. Silakan.
Sekejap eh, boleh zoom sikit tak? Okay. Boleh teruskan? Amir dah unmute ke? Maaf. Baiklah, pelaksanaan programnya kita terdapatnya tiga program di sini, iaitu pertandingan melukis poster. Penghasilan poster, e-conference dan menghasilkan laman sesawang. Di sini para pelajar perlu menghasilkan poster dengan kreativiti masing-masing dan membina laman sesawang. E-conference ini adalah sesi secara live antara juri dengan pelajar, iaitu juri akan menilai pelajar-pelajar tersebut bagaimana mereka ingin membentangkan dan menyelesaikan masalah yang akan diberikan. Dan masalah itu dipilih oleh para pelajar sendiri. Dina boleh kembali bersambung pada implikasi kewangan. Baiklah. Implikasi kewangan pula, kita orang akan memohon jumlah perbelanjaan kita orang adalah sebanyak RM300. Jadi, perincian kepada implikasi kewangannya adalah seperti berikut. Untuk hadiah pertama, kami akan memberikan hadiah dalam bentuk wang tunai sendiri, jadi sebanyak RM100. Kemudian hadiah tempat kedua dalam wang tunai juga RM80. Hadiah tempat ketiga RM60. Manakala hadiah sagu hati dalam lebih kurang RM60. Jadi sumber kewangan kami adalah sepenuhnya daripada tanggungan maktab. Seterusnya saya akan kembali menerangkan tentang jawatan kuasa seperti mana yang dibentangkan. Ini adalah jawatan kuasa yang akan terlibat dalam sepanjang program. Penasihat LDP dan pengarah projek terdiri pada Dini Zuaraj, Timbalan Pengarah Raihan, Setiausaha Amir Ashraf dan Hariza, Bendahari Nur Abna. Serta terdapat 3 AJK, AJK Teknikal, Publicity dan Aturcara. AJK Teknikal bertanggungjawab untuk memastikan sebarang masalah-masalah perlu diselesaikan dengan secara segera. Publicity bertujuan untuk memastikan sepanjang program pelajar dapat mengetahui sebarang maklumat semasa ke semasa. Seterusnya, atur cara ini adalah untuk memastikan sepanjang program itu program dapat berjalan dengan lancar, dan AJK dokumentasi bagi memastikan setiap maklumat dan setiap pemakaian dapat direkodkan dengan baik. Jadi penutup, saya diharapkan agar pihak pengurusan MSM Typing dapat meluluskan pelaksanaan pertandingan ini. Seterusnya, saya akan pergi kepada lampiran. Lampiran sini meneraikan nama pertandingan Evolution of Government 2021. Jadi di sini setiap kelas perlu, tingkatan 5 perlu menghantar 4 orang wakil, dan cadangan minimum untuk setiap kelas adalah 1 wakil. 1 kumpulan bagi 1 kelas. Ini adalah tentatif program. Program ini akan bermula daripada tarikh 18 hingga 28 Jun 2021. Pada 20 Jun, penghantaran poster pertandingan. 25 Jun, pemutangan kumpulan yang terpilih. 28, pengumuman pemenang pertandingan. Maksudnya di sini, kenapa pada 25 Jun tu hanya yang sebahagian sahaja terpilih? Kerana kita takut terlalu ramai sangat kumpulan. Jadi daripada poster yang dihantar, kita dapat mengetahui adakah isu yang diselesaikan rasional ataupun tidak. Jadi memudahkan juri untuk menilai semasa e-conference. Sepanjang waktu pada 20
maaf, terdapat kesalahan di situ. Pada 25 Jun adalah pada 3 petang pemutangan bermula dan tamat pada 4 petang pemutangan tamat. Laporansi ini adalah senarai bagi senario yang para pelajar perlu selesaikan. Antara contohnya penduduk berlebihan, perang dadah, penjara yang sesak dan sebagainya. Jadi di sini senarai juri iaitu terdiri daripada penasihat LEP iaitu Cikgu Roni, Cikgu Faizah dan Cikgu Siti Julia. Ini adalah pertandingan bagi, ini adalah syarat-syarat bagi pertandingan tersebut, e-conference dan laman Sawang. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Group 10. Cikgu rasa ni idea yang menarik. Boleh scroll ke bahagian tujuan dan objektif tak? Okey. Cikgu sebenarnya tak jelas macam mana kamu punya anak kepimpinan dan juga komunikasi pelajar. Cikgu faham? Jadi macam mana dengan objektif tu kamu nak selesaikan dengan aktiviti pertandingan-pertandingan yang kamu letakkan tadi? Akan ada macam sesi briefing ke ataupun macam sesi taklimat ke, bengkel ke, macam mana? Ini cikgu tadi audio cikgu cakap kita orang tak dapat dengar sangat. Oh sorry. Soalan cikgu, cikgu tak berapa jelas kamu punya objektif ni dengan aktiviti yang kamu rancang tu. Sebab tadi objektifnya untuk asah sisi kepimpinan dan juga communication para pelajar. Tapi kamu punya pelaksanaan program tu adalah melalui pertandingan-pertandingan. So macam mana kita nak asah tu? Adakah macam akan ada sesi briefing balik ke ataupun taklimat ke, ceramah ke? Macam mana? Cikgu tak berapa jelas. Saya rasa... Saya rasa kita orang akan buat contohnya refleksi pada akhir program. Dan kita akan kumpulkan balik semua pelajar yang terlibat dan kami akan bincangkan dekat situ lah apa yang mereka dapat daripada program kami. Boleh cikgu tengok aktiviti, apa cara aktiviti? Okey. Cikgu setuju dengan Cikgu Aisyah, cikgu tak nampak objektif tu dengan kamu punya aktiviti. Apa bakat kepimpinan yang kamu nak terapkan dalam pada peserta untuk program ni? Cikgu saya nak jawab. Pembentangan apa ni? Kan apa nama, apabila pelajar tersebut memilih masalah ataupun senario yang telah diberikan, jadi daripada situ senario yang diberikan mereka perlulah memilih antara yang diberikan untuk diselesaikan. Jadi di situ kita dapat mengasah pemikiran kepimpinan mereka. Sebagai contoh, mereka adalah sebagai Perdana Menteri. Jadi bagaimana seorang Perdana Menteri untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di dalam negara mereka. Bagi isu komunikasi pula, bagi masalah komunikasi, apabila berlakunya pembentangan antara mereka dapat memberikan kemahiran komunikasi yang lebih jelas dan melatih mereka agar memberikan penerangan yang lebih baik. Jadi di situ juri akan menilai bagaimanakah pembentangan mereka. Saya nak bagi pendapat sikit boleh?
saya rasa dia macam dia tak ada tak ada kaitan sangat dengan kepimpinan. Dia sebenarnya lebih kepada soft skill student tu sendiri. Dia lebih kepada macam keterampilan seorang pelajar tu. Dia tak nampak sekarang ni apa yang pertandingan ni dapat melatih kepimpinan, tak nampak sebab dalam satu kumpulan tu pun ada 4 orang sahaja. And apa yang saya nampak, tajuk-tajuk yang diberikan lebih kepada cara untuk diselesaikan masalah, bukan kepada kepimpinan. Saya rasa lagi sesuai untuk kalau gunakan kepada soft skill ataupun keterampilan pelajar tu sendiri untuk objektif. Atau boleh berfikir secara kreatif dan kritis. Haa, mungkin itu lagi sesuai. Okay, bagi cikgu tengok atas lagi, atas tadi yang dekat objektif. Okay, cikgu faham kenapa jadi macam ni. Okay, bawah sikit. Bawah sikit. Bawah sikit lagi. Sikit. Okay, pelan-pelan. Okay, sekejap. Okay, lagi. Bawah sikit. Lagi. Lagi, lagi. Okay. Okay, lagi bawah sikit. Okay, okay, jap, stop. Stop. Okay, atas cikgu nak pelaksanaan program tu. Okay, ini yang kita cakap dalam kertas kerja, kena ayat, kena bagi tahu apa program yang kamu nak jalankan. Program macam mana yang kamu nak jalankan. Jadi, cuba baca balik pelaksanaan program kamu. Program ini melibatkan para pelajar. Okay. Peserta akan mengambil bahagian dalam aktiviti e-conference dan menghasilkan laman sesawang berkenaan senario yang dipilih mengikut kreativiti masing-masing. Kena terangkan macam mana dalam ambil bahagian aktiviti e-conference ni boleh dapat kait dengan objektif yang kamu buat tadi. Faham tak Amir? Cikgu tak Cikgu tak nampak dia punya program. Betul tak? Aisyah dengan apa, Luman? Dia macam dia masih vague. Macam kalau pengetua tengok dia macam tak dia tahu lagi apa benda sebenarnya program yang korang nak buat. Betul. Okey, cuba bawah sikit lagi. Bawah lagi. Bawah. Okey. Stop. Kat implikasi kewangan. Okey, implikasi kewangan. Okey, kalau kamu dah tulis kat sini implikasi kewangan, kamu tak payah tulis model kewangan pertandingan. Sebab dia sama kan? Kenapa nak ulang balik? Okey, macam contohnya hadiah tempat pertama, wang tunai. Cikgu rasa ada macam lompang sikit. Kamu tak tahu, kamu tak tulis kalau hadiah pertama, sebab tadi kamu kata kamu ada pertandingan poster yang cikgu baca dekat kamu punya tu cari poster dengan pertandingan apa? Pembentangan eh. Yang ini hadiah untuk apa? Untuk poster ke untuk pembentangan? Dia akan ambil markah secara keseluruhan. Okey. Dia akan ambil markah secara keseluruhan. Kat mana kamu terangkan? Dia akan ambil markah secara keseluruhan. Pak, mana kamu nak terangkan benda ni? Amir? Tak ada. Tak ada, okey. So kena ada. Dekat mana? Sebenarnya dekat bahagian perancangan aktiviti tadi tu. Bukan perancangan aktiviti, pelaksanaan program tu. Faham? Faham, Dina, Amir dan siapa seorang lagi? Yang dia? Fatih Kakak. Okey, bawah lagi. Faham. Okey, ini 7 jawatan kuasa program. Tapi cikgu rasa ini bagus letak dalam lampiran. Sebab ni panjang. Panjang dia punya ni. Lagi bawah. Penutup. Okay. And then lagi bawah. Okay.
Yang ni saya rasa boleh simplify kan kot. Masuk je dekat pelaksanaan program. Betul. Dia tak payah betul kelas 501, dia beritahu je setiap kelas akan hantar 4 orang wakil. Macam tu. Faham. Okey, lagi lampiran bawah. Lampiran B tentatif. Okey. Tentatif ni pun cikgu agak rasa macam samar-samar sikit dengan kamu. Okey, tentatif. Tak perlu lah, dah tentatif program. Pertandingan ni akan mula 18 Jun hingga 23 Mac. Kenapa nak bezakan Isnin 22 Mac tu? Ini 20 Jun. Ini 20 Jun, ini 22 Mac. Mana satu sebenarnya? Kamu punya aktiviti ni, oh 3 bulan eh? Mac, yang 22 Mac tu salah tu. Typo. Oh, 22 Mac tu salah. Ini 22 Jun lah. 25 Jun. Okey, kenapa tak, kenapa ada lagi yang mana Isnin 22 Mac ni tak payah letak lah sebenarnya, betul tak? Letak bawah tu je terus, 25 Jun tu. Letak je dekat bawah 25 Jun tu, pertanyaan pemain terpilih. Combine dalam satu jadual. Betul, combine kan je. Ni macam orang confused lagi. Faham sekat ni? Faham. Okay, lagi bawah. Okay, laporan C ni, dia adalah senarai senario kan? Senarai senario apa sebenarnya? Senario yang perlu mereka selesaikan. Okey. Apa tajuk sesuai dengan kat sini? Apa tajuk sesuai untuk lampiran C? Cuba buka balik dekat kamu tulis, sila rujuk lampiran C. Senarai-senario dilampirkan sebagai lampir. Senarai-senario dalam pertandingan dilampirkan sebagai lampiran C. Sebab kita tak nampak senario-senario ni untuk yang part mana. Kalau cikgu-cikgu faham lah sekarang ni adalah part yang e-conference satu pun. Betul tak? Betul. So sebenarnya untuk senarai senario, senarai nama juri, peraturan pertandingan syarat pertandingan ni boleh jadikan satu lampiran. Satu apa? Lampiran. Satu lampiran, yes. Tak perlu pecah-pecahkan lampiran ni. Sebab dia nampak macam serabut sikit. Maybe boleh buat macam perincian kepada pertandingan conference ni, dilampirkan dalam lampiran apa. So letak semua tu sekali bawah tu. Untuk juri semua tu. Okay, ada apa soalan kamu nak tanya tak? Tak, sorry, kita tak nak dia cuba apa yang dia tak faham. Perlu susun kembali dia punya struktur kertas kerja. Apa dia? Sorry? Perlu susun kembali struktur kertas kerja. Struktur kertas kerja? Kena susun kembali bagi lebih baik. Struktur cikgu rasa tak ada masalah sangat. Cikgu rasa bukan struktur, cikgu rasa content. Dia berterabur sikit. Cikgu tak, structure tu cikgu dah tengok betul lah, pelaksanaan program nombor 5, nombor 6 implikasi kewangan. Tapi cikgu rasa content dia tu. Ini yang projek akan datang ke? Amir? Tak jadi sebab tekanan waktu. Oh, okay, tak jadi. Okay. Itulah cikgu rasa kalau ni memang cikgu sikit. Daripada saya rasa macam contoh kan, kalau kamu nak analyse orang, kamu kena ada input. Tapi program kamu ni tak ada input, terus analyse. So at the end baru kamu macam ada sesi refleksi. Tapi dia kena ada input dulu dekat orang. Macam kamu join bengkel hari ni, kamu ada input dulu waktu pagi, then baru ada tugasan sekarang. Lepas tu baru kita ada refleksi apa yang kamu buat. So itu yang kamu kena tengok balik content ni. Macam kamu nak pelajar tu improve dari sisi sekian dan sekian. So apa input kamu pada pelajar tu dulu. Kemudian kita bagi platform untuk pelajar tu cuba based on input yang dia dah dapat. And then baru kita buat sesi refleksi di hujung.
Saya nak tambah sikit boleh tak? Sikit. Sebab saya rasa dah dua kumpulan buat benda yang sama. Okay. Boleh tak buka dekat... Apa dia, Nokman? Yang tanda tangan. Belum main buka dekat mana tadi? Tanda tangan, tanda tangan. Last tadi. Okay. Dekat sini, saya ada masalah sikit sebab dekat sini patutnya tak payah ada nama encik, puan, puan semua tu. Sebabnya dia tak formal kalau jadi macam tu. Saya nampak ni je lah silap dan dah ulang untuk dua kali. Sepatutnya dekat situ tak ada encik ataupun gelaran apa-apa pun. Nama sahaja. Dengar tak? Dan tak perlu pun ada koma. Pengarah projek koma tu tak perlu. Lembaga isteri pelajar koma. Koma tu tak perlu. Emerson Typing ni confirm lah kamu akan kat Emerson Typing. Jadi tak perlulah letak Emerson Typing. Okay. Cikgu rasa presentation kamu okay. Kamu present kat kita bagus. Kamu punya salutasi semua is good. But cikgu rasa sekarang ni masalah dia adalah content lah. Content kertas kerja yang memang kena improve a lot. Okay. Kita dah sampai, kita dah ke berapa ni? Kedua eh? Okay lah. Kalau tak ada apa-apa, kalau tak ada apa-apa soalan, Dina, Pak Taiha dengan Amir, kalau ada soalan, kita ni lah. Okay, thank you. Okay, terima kasih untuk 10. Terima kasih. 11 boleh. Accept, share. Turut 11. Okay. Saya startkan masa eh. Okay. Okay. Turut 11 dah boleh. Dah semua dah buka ke kamera? Minta maaf tapi tak boleh buka kamera lah. Internet connection tak stabil. Oh, okey, okey. Dah boleh mula ya? Nampak tak screen? Nampak. Okey. Boleh ya? Okey, 8 minit anda mula sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Dengar. Salam. Tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum saya mulakan pembentangan saya, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya dulu. Dimulakan dengan Ilhan Adel yang menggalas jawatan sebagai Presiden BWP, Nasrin Khadijah, Timbalan Presiden BADA, dan saya sendiri, Alia Batrisha, Setia Usaha Agung Padan Wakil Pelajar. Jadi, program yang kami cadang untuk laksanakan ialah program Maulidur Rasul. Yang program ini adalah di bawah anjuran Badan Dakwah dan Rohani sesi 2021 BADA Emerson Typing, dilaksanakan pada 28 dan 29 Oktober 2020 di Surau Aridwania. Dan peruntukan yang dimohon untuk program ini ialah RM288. Jadi saya akan mulakan pembentangan saya dengan tujuan. Kertas kerja ini bertujuan untuk memohon kebenaran pihak pengurusan Emerson Typing agar meluluskan dan mempertimbangkan permohonan bagi pelaksanaan program Maulidur Rasul dan menyediakan sejumlah peruntukan bagi pelaksanaan program ini. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput rakan sekumpulan saya, Ilhan, untuk membentangkan latar belakang.
Ilhan ada ke? Dengar ke? Sorry, tak, saya punya internet ada problem sikit tu. Okay. Saya akan teruskan dengan latar belakang program. Program Mahari Jerusa ini diadakan adalah di bawah penilaian badan Emerson Typing sesi 2021. Dan program ini adalah bagi memberi ruang kepada para pelajar untuk menumpukan perhatian kepada peperiksaan sebab kita jalankan sewaktu tempoh peperiksaan. Maka program Mahari Jerusa ini diadakan bertujuan untuk mengajak para pelajar beribadah sambil melepaskan tekanan yang dialami sepanjang tempoh peperiksaan. Tambah pula program ini dapat merapatkan ukhuwah sama ahli bais dan juga dapat menjadi titik permulaan kepada pengamalan sunnah Rasulullah dalam kalangan pelajar. Antara aktiviti yang dilakukan adalah qiyamulail dan puasa sunat. Dan seterusnya program ini akan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memupuk rasa cinta para pelajar bukan sahaja terhadap Rasulullah malahan sunnah baginda. Dan terus dengan latar belakang yang kedua iaitu program Mahari Rasul ini dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak badan dakwah dan rohani dan melibatkan pelajar tingkat 4 di bawah pemantauan dan pengurusan para guru penasihat padar. Dan untuk yang ketiga iaitu objektif program. Yang pertama, objektif program ini adalah untuk menambahkan kecintaan dan pengetahuan para pelajar terhadap Rasulullah. Dan yang kedua, menerapkan amalan sunnah seperti tahajud dan berpuasa dalam kalangan para pelajar. Dan yang ketiga ialah untuk mengisi masa para pelajar dengan aktiviti kerohanian. Sasaran penyertaan kami terhadap program ini adalah melibatkan Badan Dakwah dan Rohani 2021 dan juga semua para pelajar tingkat 4 Emerson Typing sahaja. Seterusnya diteruskan dengan jawatan kuasa program. Senarai ahli jawatan kuasa program ini dilampirkan sebagai lampiran B. Boleh terus ke lampiran B. Baiklah, di sini kita boleh lihat pengarah projek iaitu dari Amni Nuairah binti Abdul Hanan dan seterusnya diikuti timbalan pengarah projek Ahmad Bilal bin Sukran Sa'anuddin, setiausaha Nur Kamilah binti Khairul Anwar dan mendahari Amin Syafina serta EJK-EJK yang seterusnya. Dengan ini saya ingin memberi laluan kepada saudari Nasrin untuk meneruskan penerangan. Terima kasih Ilhan. Untuk yang seterusnya ialah tentative program. Tentative program Maulidur Rasul ini dilampirkan sebagai lampiran A. So kita akan bergerak ke lampiran A. Jika kita lihat pada hari Rabu iaitu 28 Oktober akan dianjurkan Malam Mahabbah Rasul yang akan bermula dalam pukul 8 suku hingga 8.45 malam yang dimulakan dengan solat isyak dan bacaan al-mulk. Pada pukul 8.45 sehingga 9 suku malam akan dimulakan qasidah yang akan diketerai oleh ahli badar-badar lelaki. Seterusnya pada pukul 9 suku hingga pukul 10 akan diadakan pertandingan-pertandingan pada sambutan Maulidur Rasul iaitu kuis cinta Rasul, pertandingan kod dan ijaid sahih. Seterusnya pada hari Khamis pagi 29 Oktober pada pukul 4.30 hingga 5 pagi akan diadakan akan pada pukul 5 hingga 5 suku pagi akan diadakan qiyamul lail yang akan dipimpin oleh badar lelaki. Selepas sahaja qiyamul lail, solat qiyamul lail didirikan, sahur beramai-ramai akan diadakan di Surau Al-Ridwaniyah. Kemudian solat subuh dan diikuti oleh forum subuh iaitu cinta manusia, cinta hakiki yang akan disampaikan oleh Cikgu Syahid, Kaunselor MRSM Taiping pada pukul 6 suku hingga 7 pagi. Pada pukul 7 hingga 7 suku pagi, penyampaian cenderamata untuk pertandingan-pertandingan kuis dan pertandingan kod dan ijaid sahih akan diadakan. Maafkan saya, penyampaian cenderamata kepada Cikgu Syahid. Lepas itu, habislah
Habislah majlis di situ dan pada pukul 7.45 hingga pukul 8 malam akan diadakan majlis penyampaian hadiah. Seterusnya, bagi perancangan program, terdapat beberapa aktiviti yang dianjurkan oleh Badar 2021. Antaranya yang pertama ialah kuis Cinta Rasul. Kuis Cinta Rasul bertujuan untuk mengeratkan silaturahim dan menambah kecintaan dan pengetahuan para pelajar terhadap Rasulullah dengan cara menerbitkan beberapa kuis yang melibatkan 30 saat lagi. Seterusnya, aktiviti kedua iaitu pertandingan kod dan ejak sahih. Implikasi kewangan, wang caruman yang diminta ialah RM48 untuk 12 buah pen dan antara beberapa kos hadiah yang diminta ialah hamper hadiah-hadiah untuk kuis Cinta Rasul, pertandingan kod dan ejak sahih, iaitu hamper untuk kuis Cinta Rasul, wang tunai untuk pertandingan kod dan wang tunai untuk ejak sahih. Terusnya saya menyerahkan kepada Alia Batisha. Masih dah habis. Siapa yang present last kali tadi? Nasrin. Nasrin. Siapa yang tak? Maksud saya, depan Nasrin siapa yang present? Saya, cikgu. Okay. Okay, teruskan. Apa yang kamu nak present? Bagi penutup kertas kerja ini, diharapkan agar pihak pengurusan MRSM Taiping dapat meluluskan pelaksanaan program Maridur Rasul MRSM Taiping pada tahun 2020. Sekian, terima kasih. Segala kerjasama yang diberikan amat kami hargai dan kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, ni grup siapa ni? Nasri, Alia Badi dengan siapa? Ilhan, cikgu. Dengan Ilhan. Okay. How do you feel? How do you feel bila kamu present ni? Apa yang kamu rasa? Apa kamu punya pendapat? Kamu present, cara kamu present? Laju ego. And adakah itu useful? Adakah tu okey? Tak. Alright. Okay. Kita dengar sekejap. Cikgu Aisyah dengan Luqman. Aisyah? Cikgu. Pertamanya cikgu sangat terganggu kalau font tak standardized. Cuba kamu scroll ke bawah tadi muka surat tujuan tu. Latar belakang. Okay, bawah sikit. Objektif tiba-tiba kecil pula. Benda-benda macam tu make sure jagalah. Sebab biasa je cikgu encounter keadaan yang bila sponsor ataupun investor ni tengok sekali lalu je kamu punya presentation font pun ada masalah, dia refuse to read. So something yang kena jagalah yang pertama. Lepas tu yang kedua cuba tengok implikasi kewangan. Sama juga macam grup sebelum ni tadi, kamu ada dalam tentative ada tulis nak sampaikan cenderamata pada Cikgu Syahid kan? Tapi dalam implikasi kewangan ni kat mana yang ke cenderamata tu sponsor ke macam mana? Kat mana bahagian yang kos untuk cenderamata penceramah? Tu tak ada juga rasanya. Tak ada juga, cikgu. Itu take note lah. Okay, cik ni macam just
based on pemerhatian cikgu yang ringkas lah masa cikgu duduk kat Taiping tu, kan kamu ada letak aktiviti Qiyamulail dengan nak puasa kan. So kalau kamu punya objektif adalah untuk buat student rasa cintakan Rasul dan cintakan Sunnah. Tapi yang cikgu perasan kalau kita buat aktiviti Qiyamulail dekat maktab, biasanya penuh dengan keluhan student untuk join. So something to figure out kan in terms of keboleh pasaran kamu punya project ni terhadap kumpulan sasaran kamu, which is student tu sendiri. Macam mana kamu nak buat student rasa seronok untuk go through aktiviti-aktiviti yang kamu buat, especially contohnya Qiyamulail dan puasa sunat tu lah kan. So something yang boleh bear in mind lah in terms of nanti nak melaksanakan projek ni. Macam mana nak buatkan benda tu nampak menarik ataupun terlaksanalah objektif untuk student ni cintakan Sunnah dan Rasul. Itulah. Okay. Luqman ada nak tambah? Saya nak tambah sikit ya. Saya rasa kan tadi 8 minit. Lepas tu kalau saya tengok daripada, saya nak tengok satu je. Saya nampak daripada segi pembahagian siapa bentang apa tu dia macam dia tak berapa nak seimbang. Bagi saya nampak Alia sangat-sangat sikit dia punya point untuk dia bercakap. Tapi yang saya rasa Alia yang paling lancar sepatutnya boleh bercakap. Dia macam tak adil kepada tiga-tiga orang tu. Sebab kalau perasan macam Ilhan dengan Nasrin memang macam main lah kepala kepada event ni. Alia hanya take over untuk bahagian permulaan dengan penutup. Which is tak ada betul-betul content pun yang saya dapat daripada Alia. Saya rasa yang tu kot yang boleh bagi perhatian sikit. Sebab korang bekerja dalam satu kumpulan kan. Lepas tu nak tengok tentatif balik boleh? Okay, dekat bahagian masa tu. Okay, kat bahagian ni saya cuma nak saya tertanya-tanya sebab kan benda tu hari Rabu. Yang ni benda macam human sense je lah, sebab bila hari Rabu bukan ke waktu tu bukan cuti pun. Macam mana korang boleh buat event waktu yang bukan cuti pun? Ada siapa-siapa boleh ni ke? Respon ke public holiday ke ni? Tak sure. Kita tanya pementang ni, Nasrin, Khadija dengan holiday. Nasrin, Alia dengan Ilhan. Hari Khamis public holiday, hari Rabu baru habis exam. Oh, faham. Jadinya benda ni waktu cuti lah kiranya. Ya. Okay. Okay, cikgu dekat, kalau dekat tentative ni, sambutan ni, cikgu rasa dia dah lengkap. Cuma ni, masa presentation, masa penyampaian, pembentangan, cikgu tak rasa pun Nasrin perlu baca setiap satu program ni. Cikgu rasa lah, tak perlu pun. Kan? Sokong. Sebab kalau kamu baca sedetail mungkin kita boleh tengok detail, tapi sebenarnya kamu dah masukkan pun dekat kamu punya perancangan aktiviti tu, tak silap cikgu tadi. So kita tahu apa yang ada dalam, kita tahu apa yang akan berlaku dalam program sambutan Maulidur Rasul tu sendiri. Perancangan ni kita dah tak lagi atas lagi sikit. Saya rasa kamu tak perlu pun baca tadi satu-satu. Saya rasa itu yang banyak masa di yang kamu sayanglah kamu tak gunakan masa itu untuk untuk beritahu benda yang lain. Okey, cuba tengok dekat sasaran penyertaan. Ini kumpulan last ke Aisyah? Ada satu lagi eh? Ada lagi satu. Okey. Sesuai penyertaan. Program ini melibatkan Badan Dakwah dan Rohani 2021 dan para pelajar di Ketak Bukat. Ada lagi satu. Yes, apa ni?
Program ini melibatkan Badan Dakwah dan Rohani 2021 dan para pelajar tingkatan 4 MRSM Taiping. Okey. Badan Dakwah dan Rohani tu pelajar. Pelajar, cikgu. Pelajar. Okey. Perlu tak kita letak kat situ? Badan Dakwah dan Rohani ni sebagai apa? Facilitator. Sebagai penganjur, betul? Yes, yeah. Facilitator dan penganjur, betul tak? Jadi adakah kamu peserta? Adakah badan ini peserta? Tidak. So perlu letak tak? Tak perlu kan? So apa kamu kena letak? So, sasaran penyertaan adalah 280 orang pelajar tingkatan 4 MRSM sahaja, MRSM Taiping sahaja. Itu yang sepatutnya. Badan Dakwah dan Rohani ni adalah penganjur. Tak kisahlah dia jadi facilitator ke apa ke, tapi dia penganjur. So tak perlu letak pun Badan Dakwah dan Rohani. Sebab kita dah tengok dah. Cuba tengok first paper kamu. Muka surat pertama. Laju sikit. Tengok tu. Anjuran Badan Dakwah dan Rohani. Kita memang tahu kamu akan masuk dalam program tu. Betul tak? Ini common sense. Okay, betul tak? Nasrin, nampak tak? Nasrin, Ilhan, sampai Alia? Nampak. Okay. Nampak, cik. Satu lagi dekat Belanjawan. Cuba pergi dekat Belanjawan. Laju sikit. Belanjawan ni, cikgu, cikgu tak faham kenapa perlu dipisahkan. Kalau cikgu as a orang yang nak luluskan, cikgu nak tengok. Cikgu faham dia kamu nak minta sumber kewangan kamu, kamu minta 288. Kamu nak minta 288 tapi cikgu tak faham kenapa kena pisahkan kos peralatan dengan kos hadiah dalam satu jadual. Kita tak nampak macam ni mana pengaliran duit dia pergi. So yang PenHard tu pun kita tak tahu untuk program apa. So kalau kamu kata PenHard tu untuk program apa ni? Tulisan hard eh? So kamu tulis kat situ. Kamu boleh tulis apa ni untuk pertandingan apa ni hard, kamu perlukan peralatan ni PenHard berapa. So tak perlu kamu nak pisahkan kos peralatan dengan kos hadiah. Masukkan satu jadual senang. Okey, bawah sikit. Stop. Atas sikit, atas sikit. Kita 240, kamu minta 288 kan? Betul tak? So cikgu tak nampak jumlah tu. Kalau cikgu nak tengok jumlah ni, 288 ni merangkumi semua. Kenapa kita tak payah pisahkan lain kali? Satukan dia dalam jadual. Alright? Okey, cikgu. Okay. Bawah sekali yang tangan. Korang nak tanya Aisyah dengan ni kan, ada soalan-soalan kan nak tanya? Betul ke nanti cikgu rasa tak perlu pun koma. Macam mana dia cakap, setiausaha badar 2021 tak perlu koma. Yang merasa typing kat bawah. Ini bukannya dalam karangan. Kamu tak perlu titik pun. Yang merasa typing titik tak perlu. So kena jaga benda-benda ni, nama-nama ni, okay? Okay, that's all from me. Okay, saya pun tak ada apa dah. Luqman ada nak tambah? Tak ada kot. Melainkan kalau dia ada soalan. Okay, grup sebelah ada soalan. Tak ada eh. Kalau tak ada, kita proceed dengan group 12. Okay, terima kasih group 11. Cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, group 12 boleh start. Dari dia.
Okay, indah berpandang siawan petang, berarak di celah pepohonan arif. Pemanis sekalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dennis Daniel, wakil daripada Kumpulan 12 ingin membentangkan kertas kerja ringkas pengurusan stres tahun 2021. Okay, ya. Stres merupakan satu pengalaman atau kejadian yang sering dialami oleh para pelajar. Stres juga sering dikaitkan dengan pembelajaran. Oleh itu, para pelajar wajib mengenal pasti punca-punca stres bagi menjalani kehidupan seharian dengan lebih efektif. Objektif utama program ini ialah bagi mengenal pasti punca keterangan yang dialami oleh pelajar di FMS Taiping. Contohnya ialah contoh para pelajar sering stres akibat gagal dalam menguruskan masa. Oleh itu, amatlah penting untuk mengelakkan diri daripada stres agar dapat menjalani kehidupan seharian di maktab dengan lebih teratur. Seterusnya, Alfa akan menyambung pembentangan yang seterusnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kumpulan sasaran bagi program pengurusan stres ini adalah pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 MRSM Taiping. Dari pelaksanaannya hanyalah satu hari sahaja pada 3 Julai 2021 iaitu pada hari Sabtu. Anggaran perbelanjaan, kos perbelanjaan kami gunakan ialah sebanyak RM250 sahaja iaitu hanya untuk cenderahati untuk ceramah sahaja. Sumber pendapatan ialah daripada kaunseling. Untuk pengetahuan semua, penceramah yang kami jemput ialah Profesor Madya Dr. Firdaus Mukhtar daripada Ketua Jabatan dan Pakar Psikologi Klinikal Jabatan Sekretari Fakulti UPM. Jadi jawatan kuasa program iaitu penasihat program ini ialah Cikgu Nur Aisyah binti Hashim, pengarah projek Danish Daniel, Timbalan Pengarah Amni Nuaira dan setiausaha saya sendiri Alfa Nunabila. Jadi strategi pelaksanaan, kertas kerja program disediakan dan mendapat pengurusan daripada pengetua Matarudah Sains Semaria Taiping sendiri. Lepas tu bengkel pengurusan stres bermula dan penilaian keberkesanan program. Jadi saya teruskan dengan Amni Nuaira untuk bentang tertentu program dan implikasi kewangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terangkan tentang tentative program. Okay, mula-mula pada 7 Julai 2021 iaitu hari Sabtu pukul 9 pagi, pelajar akan masuk dalam room Zoom meeting untuk memulakan program. Seterusnya pada pukul 9 suku akan ada bacaan doa. Pada pukul 9.30 bengkel pengurusan stres akan bermula. Bengkel ini akan diakhiri dengan penilaian keberkesanan program melalui Google Form pada pukul 11. Google Form ini akan diedarkan dalam ruangan chat dalam Zoom meeting itu. Seterusnya pukul 11.30 program akan bersurai. Nombor 10, implikasi kewangan. Untuk pendapatan bagi program ini diperolehi daripada maktab iaitu sebanyak RM290 sebagai wang sagu hati untuk penceramah. Jadi jumlah perbelanjaan untuk program ini ialah sebanyak RM290 sahaja. Penutup. Bengkel pengurusan stres adalah salah satu ciri istimewa sistem pendidikan. Berasaskan kepada psikologi pendidikan, pelajar perlu diberi perhatian dan dibimbing dengan tujuan jelas agar pelajar akan lebih merasa yakin dan bersemangat untuk mencapai kecemerlangan dan menggunakan setiap potensi diri yang ada. Akhir sekali, kami Badan Pembimbing Rakan Sebaya 2020-2021 mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru di atas pengorbanan masa dan tenaga untuk menjayakan program ini. Diharapkan agar pihak matak dapat mempertimbangkan cadangan kami.
disediakan oleh Aufan Nur Nabila binti Anwar, iaitu Setiausaha Projek Program Bankir Pengurusan Stres 21 Maktab Rendah Sains Semara Taiping, disokong oleh Danish Daniel bin Abdul Habib, Pengarah Projek Program Bakal Pengurusan Stres 2021 Maktab Rendah Sains Semara Taiping, disahkan oleh Nur Aisyah binti Hashim, Penasihat Projek Program Bankir Pengurusan Stres 2021 Maktab Rendah Sains Semara Taiping. Akhir sekali diluluskan oleh Pengetua Cemerlang Maktab Rendah Sains Semara Taiping, Noreha binti Ahmad. Okay, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih, Group 12. Boleh pergi dekat objektif tak? Page yang objektif tu. So, cikgu just nak clarify program ni untuk kenal pasti punca. Kan? So, dia adalah survey lah kan kepada pelajar. Betul kan yang cikgu faham? Sebagai survey dan untuk mendedahkan pelajar tentang cara menguruskan stres. Okay, secara overall, cikgu ada masalah juga dengan font dalam kertas kerja ni. Contohnya yang paling jelas kat sini MRSM Taiping. MRSM tu ni huruf besar ni, besar kecil-kecil. Lepas tu atas ni program pengurusan stres, besar, kecil, besar. Tu font tu tak standardized. Tu kena take note balik lah. Cuba scroll ke bawah sikit, tengok tentative program. Okay. Scroll bawah sikit ke implikasi kewangan. Ni cikgu tak pastilah. Cikgu Aisyah macam mana? Perlu ke ada perbezaan pendapatan dan perbelanjaan? Itulah cikgu nak tegur juga yang ni. Okey, tak apa. Pergi ke atas. Atas sekejap. Atas lagi. Cikgu ada masalah dengan font kamu. Bukan ada masalah. Cikgu rasa font yang kamu gunakan ni tak sesuai. Font yang perlu digunakan dalam benda-benda yang rasmi adalah Times New Roman ataupun Arial saja. 11 dan 12. 11 dan 12 dia punya apa ni? Size. Okey? Cikgu tak pasti ni kamu guna apa. Dan program dan okey, kumpulan sasaran pelajar tingkatan 5 dan 4, tulis jumlah pelajar. Jumlah pelajar. Okey, berapa jumlah pelajar? Okey. Sebab ni kalau kumpulan sasaran kamu untuk pelajar tingkatan 4 dan 5, berapa orang kamu buka penyertaan ni untuk program ni? Tarikh pelaksanaan 3 Julai, alangkah bagus je kamu tak payah tulis tarikh pelaksanaan ni sebab kamu dah ada dah waktu kat depan sekali masa muka surat pertama. Betul tak? Betul tak? Okay. Betul. Okay. Anggaran perbelanjaan dan sumber pendapatan itu adalah dekat bahagian implikasi kewangan, betul? So kita perlu letak ke? No, is it? Yes, tak perlu. Anggaran perbelanjaan dengan sumber pendapatan tak perlu letak kat situ sebab kamu akan tulis dekat implikasi kewangan. Dalam kertas kerja, kamu tak perlu ulang banyak kali. Kamu tak perlu ulang banyak kali perkara-perkara yang memang dah kita boleh tengok, kita dah boleh tengok terus. Okey, lagi? Bawah? Strategi pelaksanaan. Cikgu nak tengok strategi, okey. Strategi pelaksanaan ni adalah macam mana kamu nak laksanakan program ni. Bukan kamu apa kamu punya perancangan untuk program ni, kamu punya pelaksanaan. Maksudnya strategi pelaksanaan maksudnya macam ni. Kalau cikgu faham daripada kamu punya program adalah ceramah. Dalam bentuk ceramah. Ceramah yang disampaikan oleh siapa? Kamu boleh beritahu dekat dalam dekat bahagian sini strategi pelaksanaan ni, kamu tulis apa sebenarnya, apa yang penceramah akan sentuh. Berbalik balik pada objektif kamu tadi. Penceramah akan sentuh simptom-simptom mungkin maklumat tentang pengurusan stres.
apa ini yang kamu kamu punya patutnya jadi strategi pelaksanaan. Kertas kerja program yang disediakan ni tak perlu pun jadi strategi kamu untuk melaksanakan program ni. Dan betul maklum balas tu ya. Okey, lagi bawah. Kumpulan sasaran. Untuk yang ni penilaian kesan program melalui Google Form 11 hingga 11:30. 11:30 baru bersurai. Jadi sepanjang dalam setengah jam tu apa yang dibuat? Adakah kita akan jawab form sampai setengah jam? Dalam program? Didi? Pernahkah kita jawab kesan program sampai setengah jam? Tak kan? Tak kan Didi? Alpha and tak. Ya, tempoh ni untuk pastikan. Apa dia? Sorry? Tempoh ni untuk pastikan semua pelajar dapat jawab Google Form sebab ada yang ada mungkin ada masalah internet, akan ada masa lama untuk connect kat wifi. I see. So mungkin kamu boleh tulis kat situ, kamu boleh bagi bintang sikit, kamu tulis kamu boleh penilaian ini pada dibuka hanya 30 minit sahaja. So baru tu kamu letak je bersurai. Sebab bersurai tu macam bersurai ni dia macam jadi benda yang formal untuk dalam program. Kan sebenarnya macam ni tentative. Yang paling penting adalah bila kamu beritahu dekat audience tu nanti. So bersurai tu cikgu rasa macam 11 tu kamu buat kebesaran apa Google Form, lepas tu terus letak bersurai je, tak payah letak berapa waktu ke berapa. So orang akan tahu habis pukul 11. Okey, implikasi kewangan ni itulah cikgu rasa macam ni jelas je. Betul lah kalau ikut macam apa yang Ibrahim ajar tadi, betul lah macam ni. Cuma ni kita nampak satu je kan, dia bergantung pada program apa yang kamu nak buat. So jelas je untuk yang ni. Okey, lagi bawah. Bawah, okey lagi bawah lagi. Yang disediakan tu oleh O tu kecil ke besar? Kecil ke besar oleh tu? Patutnya kecil. Yes, betul. Patutnya kecil, okey? Patutnya kecil. Perlu ada koma ke tidak? Perlu ada koma ke tak? Apa? Cikgu tanya soalan tak baik, tak perlu ada koma. Tak perlu ada koma. Okey, atas sekali lagi. Luman, baik komen lain je. Atas sekali. Atas sekali. Bawah sikit. Cikgu nak tengok muka surat pertama. Lagi dah bawah lagi. Lepas muka surat. Janganlah ambil saya punya, cikgu. Okey, tak. Okey, cikgu rasa pengenalan ni kamu copy and paste je. Ini macam thesis orang. Kan? Aish, ambil saya punya point. Ini macam thesis orang. Kamu boleh tak? Sebab dia pengenalan ni tak perlu pun banyak, tak perlu pun sampai jadi satu karangan thesis. Ini research proposal bukan project proposal. Ya, dia macam proposal ni. Nah, macam kalau kita type ni kita tahu dah kat mana dia ambil benda-benda ni kan. Wikipedia. Okay. Kita dah tahu dah dia ambil kat mana. Okay, so tak perlu macam ni, okay? Pengenalan sampai satu muka surat. Alright, okay, Luman. Teruskan. Kita je yang tak masuk lagi dalam grup besar ni. Cepat. Okay, sikit je kot sebab Cik Aisyah dah rembat semua saya punya point. So, sikit je kot. Yang pertama macam biasalah yang pasal pengenalan ni, saya rasa korang kena faham, masuk pengenalan dalam kertas kerja actually bukanlah sepanjang-panjang benda ni. Actually, kenapa event tu muncul? Macam mana korang boleh dapat idea untuk macam dia sepatutnya ada satu benda isu yang berlaku dalam institusi tu. And then sebab itulah organisasi tu come out dengan satu penyelesaian dengan adakan satu program. Ini saya pengenalan ni macam memang saya rasa salah ni. Okay, so faham tak apa sebenarnya yang pengenalan tu nak? Faham tak? Faham. Okay, yang tu yang pertama. And then boleh pergi dekat objektif tak? Okay, untuk objektif ni sebenarnya kalau kita tengok objektif yang awak semua letak ni sebenarnya boleh capai hanya dengan buat Google Form sahaja. Apa yang saya nampak macam tu lah, sebab dia tak ada langsung apa-apa yang objektif daripada macam nak mengajar. Macam korang sebenarnya buat ceramah tapi tak ada pun apa-apa
tak ada pun apa-apa objektif yang berkaitan dengan ceramah tu nak sampaikan apa. Sebab korang punya objektif adalah mengenal pasti, meninjau, mengenal pasti, mengenal pasti. Actually apa benda yang bila kata mengenal pasti ni, daripada survey Google Form tu pun korang dah boleh fulfill lah semua objektif ni sebenarnya. Saya rasa perlu cari satu objektif yang lebih kukuh untuk anda macam clarify kan kenapa kena ada ceramah waktu ni. Apa yang matlamat ceramah tu sebenarnya. Yang tu yang kedua. And then saya agak tertarik. Luan jap. Cikgu rasa dorang kena tukar je. Bukan mengenal pasti. Mengenal pasti dia kajian. Meninjau mengenal pasti ni bukan. Dia ni memberi maklumat macam tu. Dia punya objektif patutnya, betul tak? Dia macam yang tu je lah sikit-sikit. And then saya tertarik yang dekat sumber pendapatan tu. Boleh atas sikit sumber pendapatan? Okay, sumber pendapatan daripada kaunseling. Cikgu Aisyah, pendapat Cikgu Aisyah? Cikgu Aisyah nak support ke? Tu, ini pun cikgu tak faham sumber pendapatan daripada kaunseling. Tapi bila implikasi kewangan daripada maktab. Sebab tu dia macam bersanggah tau. Benda ni bersanggah. And dari satu daripada kaunseling, korang takkan dapat duit daripada Cik Aisyah. Korang hanya boleh dapat daripada bila korang dapat. Sebab korang dapat tantangan last kali diluluskan oleh Puan Noreha. So sumber pendapatan korang adalah daripada maktab sendiri. So faham benda tu? Faham. Okay. Last kali pergi dekat bahagian tantangan. Okay. Atas sikit. Okay. Dekat sini saya rasa kurang sesuai untuk Dennis Daniel yang ada dekat tempat di sokong tu. Sepatutnya di sokong oleh tu adalah penasihat korang, iaitu Cikgu Aisyah. Lepas tu yang disahkan baru kepada salah seorang TP, timbalan pengetu mana-mana bahagian. Sebab dia tak boleh kalau satu kertas kerja tiba-tiba disahkan tu dah Cikgu Aisyah. Lepas tu terus diluluskan oleh pengetua. Dia kena ada juga seorang TP. Tu je kot saya rasa. Ada apa-apa soalan ke? Saya rasa tak ada apa-apa soalan dah kot. Didi ada soalan ke on mic tu? Tak ada. Okay. Kejap ada soalan. Silakan. Untuk yang tanda tangan tadi kan mula disediakan dari setiausaha kan. Lepas tu disokong. Lepas tu yang untuk pengarah projek ni tulis di... Actually untuk pengarah projek selalunya tak payah. Dia macam ni, saya kalau kertas kerja yang ada pengarah projek, yang disediakan tu sendiri adalah daripada pengarah projek. Jarang setiausaha projek tu sendiri yang akan tanda tangan. Selalunya lah, daripada pengalaman saya sebelum ni, memang disediakan oleh tu adalah pengarah projek tu sendiri. Walaupun kita ada setiausaha, tapi on di tanda tangan adalah pengarah projek tu. Kalau korang letak setiausaha projek dah tanda tangan, so pengarah projek dah tak payah tanda tangan. Okay. Thank you. Okay kot. Ada lagi? Saya dah selesai. Saya tak ambil gambar lagi. Boleh stop share. Kita ambil gambar dulu sebelum kita masuk. Orang lain. Mohon semua orang buka apa ni? Kamera. Kamera, yes. Saya ambil Jadi semua orang senyum. 1, 2, 3. Okay, satu lagi. 1, 2, 3. Okay. Terima kasih semua, tahniah. Okay, masuk dekat ni ya. Link yang tadi, link yang first tadi lah. Terima kasih cikgu. Yang masuk slot pertama, okay. Okay, jumpa kat sana ya. Tahniah semua. Terima kasih cikgu. Good job, tahniah.